Halo guys, pada siang hari ini Pak Budi sedang melakukan penanaman ya. Jadi di tempat ini Pak Budi akan buat anggrek dengan sistem pulsan full rain ya. Medianya Pak Budi menggunakan pakis ini ya, pakis hatinya pakis. Ini Pak Budi menggunakan segitiga model seperti ini dengan harapan nanti ada varian terbaru ya nanti untuk model penanamannya ya. Ini sudah Pak Budi pasang kemarin, jadi nanti anggreknya kalau dipanasin akan seperti ini ya, melepuh seperti ini ya. Ini tidak usah dikhawatirkan dikarenakan ini proses adaptasi, biarkan aja dia rontok gak masalah. Nanti dia akan mengeluarkan tunas baru seperti ini ya, tunas baru ini yang nantinya akan kuat. Untuk penanamannya ini Pak Budi akan memberikan tambahan tempelan lagi. Jadi ini kita buka untuk apanya, medianya ya. Jadi biar agak enak nanti dalam penaliannya. Nah, di model begini ya, di model dia ini lebih enak nanti. Pak Budi sekarang akan menggunakan tali hijau ya. Nah, tali hijau ini kuat banget. Pak Budi lebih merekomendasi tali hijau ini daripada kita menggunakan ini ya. Kita menggunakan tali rafia model seperti ini. Pak Budi sarankan memakai tali hijau, tampilannya juga bagus ya. Oke, kita mulai menanam ya. Nah, kita tinggal nempelkan saja begini. Nah, ini kan sudah biak ya, tinggal tempel aja begini, tinggal kita tali, tinggal kita ikat. Tali hijau ini kuat banget ini ya. Nah, kita tinggal tali begini ya. Wah, ini nanti dalam jangka 3 bulan dia insya Allah sudah sangat keren ya. Jadi targetnya 3 bulan dia udah keren banget. Jadi ini tidak ada naungannya ya, di atas tidak ada naungan, jadi ini nantinya full sun full rain.